patokan, Pak. Iya, ada. Pola. Jauh patokan awal. Pak ican naon Pak ieu? Bumbunya di pasar naon ieu teh? Pasar Cikampek. Pasar Cikampek. Cikampek teh Karawang apa? Karawang. Karawang ya. Bapak ngambil lokasi ieu. Pasar anyar imanya, pasar pabrik ya buatnya. Pasar acak-acakan. Kayak rapi lah, bertahap. Oh, rapi kan. Hari bapak iya gamis. Apa asal di mana Pak? Orang sampai kasihnya. Mulai jam berapa Bapak? Iya. Jam genep pagi. Eh pulang jam berapa? Pulang paling habis sore. Mudah-mudahan sih. Rezekinya. Amin. Sabar modalnya. Pedagang. Oke, di pasar naon Bapak? Pasar pabrik atau pasar anyar? Pasar anyar atau pasar pabrik? Kagetnya jika pasar pabrik. Iya, tadi na pabrik. Oh, tadi na pabrik. Nah, pabrik beas. Asal mula na pabrik beas. Tadi na pabrik beas. Terus saya na pabrik beas na teh aya. Oh. Di Gentos ku pasar. Begitu lelahnya Bang Bina hari ini berinteraksi dengan para pedagang di Pasar Anyar, atau disebut juga Pasar Pabrik. Demi konten beliau berusaha untuk berkunjung ke lokasi Pasar Anyar Cikampek, Pasar Anyar atau Pasar Pabrik, karena dahulu ada sebuah pabrik beras penggilingan padi. Pasar Anyar Cikampek ini bersebelahan dengan Pasar Pemda Cikampek. Bang Bina sengaja mengelilingi lokasi Pasar Anyar Cikampek dari depan ke belakang, sekitar 200 meter, jauhnya perjalanan dengan kereta api.